Pihak kepolisian dengan sejumlah stakeholder masih melakukan proses evakuasi terkait robohnya tembok MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan akibat dorongan luapan air. Kepala Regu Pemadam Kebakaran, Damkar, Sektor Lebak Bulus Ahmad Muhajir mengungkapkan, satu orang siswa masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Info yang kami terima masih ada satu siswa yang terjebak, kata Ahmad Muhajir kepada wartawan, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Meski begitu, Ahmad Muhajir belum bisa memastikan terkait kondisi siswa yang masih terjebak di reruntuhan bangunan yang roboh tersebut. Belum tahu, selamat atau tewas, ucapnya. Di sisi lain, dia juga mengungkapkan adanya kendala saat proses evakuasi korban. Sebab, saat ini air masih merendam kawasan MTSN 19 hingga ketinggian 2 meter. Yang di tempat tim kita evakuasi itu lumayan dalam, bisa 2 meter, tutur Muhajir. Jangan lupa subscribe ya!